Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan channel P16. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini. Kita kembali lagi mainkan Road to Glory Nottingham Forest. Langsung saja kita lihat bagaimana dengan standing posisi terakhir teman-teman. Sudah 37 pertandingan teman-teman yang sudah kita lalui bersama dengan Nottingham Forest. Saat ini selisih poinnya antara Nottingham Forest dengan peringkat kedua dan ketiga adalah 23 poin. Masih ada sekitar 9 pertandingan tersisa teman-teman. Dan berarti ada 27 poin maksimum yang bisa diperebutkan. Dan ini tandanya kita hanya butuh 2 pertandingan saja teman-teman. Kalau kita bisa menang di 2 pertandingan sisa, kita akan bisa memenangkan Skybet Championship lebih cepat teman-teman. Kita coba mainkan dulu teman-teman menghadapi Swansea. Minamino nampaknya harus kita istirahatkan dulu teman-teman, dan juga Joe Hart kiper utama kita. Minamino kita akan coba ganti dengan Thiago Silva. Kick off babak pertama. Tinggal 2 pertandingan lagi, kita harus hadapi dengan serius teman-teman. Kalau bisa kita menangkan 2 pertandingan sisa, kita akan langsung promosi di musim depan. Mamat. Gabigol kosong sekali. Gabigol. Putih. Gol. Cepat menit ketiga. Luar biasa pasukan Pak Tuman. Gabriel Barbosa langsung membuat tim kita unggul teman-teman. 0-1 menit ketiga. Motivasi yang luar biasa sekali dari anak-anak Pak Tuman. Karena tinggal 2 pertandingan lagi teman-teman, kita bisa juara lebih cepat. Kita lihat tayangan ulangnya bagaimana umpan dari Mamat karena Gabigol yang lolos dari jebakan offside. Sekarang kita lihat bagaimana seorang Mamat jitu sekali melihat pergerakan dari Gabigol. Hampir saya tipis tadi terkena jebakan offside teman-teman. Tenang sekali seorang Gabigol. Peterson bisa dihalau oleh Kevin Mbabu, namun sebuah sepak pojok diberikan oleh Swansea. Melendo passing. Benwell dicuri oleh Thiago Silva. Langsung saja Thiago Silva berlari ke depan. Ada Mamat. Mamat lolos. Oke Mamat, coba dikejar. Mamat kalah lari Mamat. Rodon. Benwell. Peterson. Peterson masih tidak bisa direbut oleh Palacios Peterson. Kevin Babu. Para Mamat. Gabriel Barbosa. Kevin Babu, ayo berlari Babu dengan speednya. Babu tidak bisa dikejar. Babu crossing. Dipotong crossingnya Peterson. Oh, bahaya sekali teman-teman. Switch. Untung bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran titik yang cukup berbahaya. Kevin Babu. Palacios. Esquel Palacios. Teixeira. Mamat. Ini Udin. 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 Shooting Udin. Gol. 2 gol. 30 menit ke-30. Menggadangkan keunggulan. Lewat gol dari Udin. Luar biasa sang kapten kita. 2 assist diberikan oleh Mamat. Luar biasa, para pemain Pak Tuman kerjasama semakin solid saja teman-teman. Kita lihat tayangan ulang ya. Bagaimana gol kedua tercipta. 2 assist dari Mamat dan kali ini Udin sebagai eksekutor dengan tenang sekali menaklukkan kiper dari Swansea. Sekali kita lihat teman-teman, tayangan ulang ya. 2 assist diberikan oleh Mamat. Suric. Bahaya sekali, kosong itu. Untungnya masih ada Teixeira. Kevin Babu. Kosong. Kosong sekali. Salah umpan. Shooting. Gol. Sebuah gol. Akibat blunder dari Kevin Babu. Dimanfaatkan dengan baik oleh Peterson. 1-2. Skor sementara.
Kita lihat saya ulang ya. Blunder dilakukan oleh pemain belakang kita, Kevin Babu. Dimanfaatkan dengan baik oleh Peterson, melakukan tambah. Di part kedua kita, yang menggantikan Johar di pertandingan kali ini. Kali kita lihat tayang ulangnya, bagaimana baik sekali. Satu dua, menit ke-40, jet pass, Thiago Silva, Teixeira, Udin, Ayudin, Carroll, Suric, Thiago Silva, Teixeira, Mamat, berikan ke Udin lagi. Udin, shooting. Aduh, kali ini tendangannya kena teman sendiri, Udin. Kevin Babu. Maksudnya ke arah Udin Babu. 1-2 sementara, teman-teman. Kick-off babak kedua. Andre Ayew dimasukkan oleh Swansea untuk mempertajam lini serang mereka. Dibuang langsung, teman-teman. Teixeira, Udin. Bebas belakang. Palacios. Thiago Silva, Teixeira. Teixeira, arah Mamat. Mulder amankan bola langsung. Andre Ayew. Roberts. Umpan direct langsung ke depan. Kevin Babu. Hati-hati, jangan sampai blunder lagi. Thiago Silva. Udin. Thiago Silva. Carroll. Peterson. Melendo. Suric. Kevin Babu. Ayo Babu. Berhasil dicuri. Counter attack, Escobar Palacios. Gabriel Barbosa. Oke, Mamat. Mamat, shooting Mamat. Tendang dari Mamat. Bisa dihalau. Luar biasa. Penyelamat dilakukan. Penyelamatan dilakukan oleh kiper dari Swansea. Kita lihat tayangan ulangnya. Tendangan cukup keras dari Mamat. Kembali terjadi pergantian pemain dari Swansea. Udin, passing. Thiago Silva. Celina, Melendo. Counter attack. Bidwell. Mbabu. Cover. Lini sayap. Peterson. Peterson luar biasa bermain, teman-teman. Shooting. Pergantian pemain ketiga dilakukan oleh Swansea. Fast Medo. Bola kembali dikuasai oleh Swansea. Carroll. Grimes. Melendo, posisi yang masih belum aman. Apakah Swansea tidak memberikan dengan mudah 3 angka, teman-teman. Dan Nottingham Forest masih coba berusaha untuk menyamakan kedudukan. Peterson. Johnson. Bahaya sekali. Ravamir. Kita masukkan, menggantikan Gabigol. Kita berikan istirahat, teman-teman. Karena kita butuh satu pertandingan lagi yang penting bagi kita. Krusial. Peran dari Gabigol. Peterson. Carroll. Kembali Peterson. Cukup merepotkan permainan dari Peterson, teman-teman. Mamat kita tarik keluar. Kita masukkan Ezra Walian. Ezra Walian sendirian, pemain lebih segar Ezra. Larinya masih kalah, teman-teman. Ravamir. Escobar Palacios. Thiago Silva. Teixeira. Udin, Udin shooting. Aduh, kali ini Udin tendangan terburu-buru. Melebar jauh padahal sangat kesempatan emas yang terbuang, teman-teman, untuk mengadakan kedudukan. Kita sekali lagi, tendangan dari Udin masih melebar kali ini. Oke, tidak apa-apa.
3 menit terakhir. Jangan sampai kebobolan. Bukan pelanggaran. Palacios. Dicuri oleh Udin. Oke, counter attack. Mas Udin. Ezra Walian. Thiago Silva. Bisa sih detik-detik akhir sebelum wasit meniup peluit, teman-teman. Jet pass, amankan bola. Masih bisa direbut. Belum berakhir, teman-teman. Pertandingan sebelum berakhir. Todibo, jet pass. Buang saja. Alhamdulillah, teman-teman. 3 poin penting menghadapi Swansea. Kedapatkan. Kita lihat bagaimana posisi 2 dan 3. Apakah mereka berhasil menang, teman-teman? Dua tim di posisi 2 dan 3. Karena ini akan sangat berpengaruh. Apakah kita bisa langsung juara atau tidak? Stoke City ternyata menang juga, teman-teman. 23 poin. Ini butuh 1 poin lagi kemenangan menghadapi Middlesbrough. Do or die decider. Come the final whistle of your next match, you could be crowned championship. What's your mindset? Pelatih kita Pak Tuman ditanya oleh para wartawan dengan pertandingan yang akan kita hadapi ini, teman-teman, menghadapi Middlesbrough. Apakah kita bisa memenangkan title atau gelar juara lebih cepat? Pak Tuman dengan percaya diri dan pede sekali bisa menang di pertandingan kali ini menghadapi Middlesbrough untuk langsung membawa juara. Satu pertandingan lagi, teman-teman. Kita langsung ya, teman-teman, untuk menghadapi Middlesbrough. Satu pertandingan lagi, teman-teman, di kandang sendiri. Nottingham Forest menghadapi Middlesbrough. 3 poin penting, 3 poin penentu. Apakah kita akan langsung juara, teman-teman, di 7 pertandingan sisa? Pak Tuman tetap memaksakan untuk kapten kita Udin bermain meskipun tidak terlalu fit di pertandingan kali ini. Minamino. Jet pass. Alves Medo. Yuri Ribeiro. Minamino. Udin. Oke, Udin. Mamat. Shooting. Tendangan Mamat masih melebar. Kita lihat tayang ulang ya. Usaha serangan dari tim Asen Pak Tuman di babak pertama. Strategi yang digunakan oleh pelatih Middlesbrough mencoba bermain lebih bertahan, teman-teman. Mungkin menghadapi serangan-serangan balik. Udin. Alves Medo. Pelan sekali. Saville. Housen. Tenerife. Alves Medo mencuri bola. Masih kembali dikuasai oleh Middlesbrough. Housen. Blocking. Wing. Masih dikuasai oleh Middlesbrough. Kevin Babu. Buang saja oleh Kevin Babu. Cukup merepotkan para pemain-pemain dari Middlesbrough di pertandingan kali ini. Tidak mau memberikan poin mudah. Gelar juara yang cukup mudah bagi tim Asuhan Pak Tuman. Buang oleh Boubacar Kamara. Meskipun strateginya bertahan, teman-teman, namun kita berkali-kali diserang ini oleh Middlesbrough. Potong oleh Minamino. Masih dikuasai. Luar biasa para pemain dari Middlesbrough. Tidak ampun memberikan serangan demi serangan pada tim Asuhan Pak Tuman. Masih belum bisa lepas kita, teman-teman, dari tekan para pemain dari Middlesbrough. Kita coba menyerang, teman-teman, di sisa waktu babak pertama. Udin. Yuri Ribeiro. Minamino. Gabriel Barbosa. Masih Gabigol. Minamino. Minamino. Shooting Minamino. Gol. Alhamdulillah, kawan-kawan. Pemain asal Jepang, Minamino. Menit 37. Susah payah para pemain Pak Tuman untuk bisa menciptakan satu gol di menit ke-37, teman-teman.
Minamino berhasil mengkonversi tendangannya menjadi sebuah gol. Kita lihat tayangan ulang ya teman-teman. Sebuah kerjasama yang ditunjukkan oleh para pemain Pak Tuman. Umpan dari Gabigo. Langsung saja ditendang dengan keras. Minamino melihat ruang kosong, tendangan dengan keras, pojok gawang. Sementara unggul tipis, kita masih 1-0. Jake Steele, Hasan Balonga, Minamino, Mamat, Udin, ayo Udin, masih Udin. Babil, Gabigo, shooting Gabil, gol, 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 gol. Gabigo. Luar biasa, setelah satu gol dari Minamino, semakin menggubung menjadi jadi pasukan Pakuman, teman-teman. Gol dari Gabigo sebagai bukti bagaimana cepat bangkit pasukan Pakuman setelah tadi di awal-awal babak pertama kita ditekan terus-menerus. Kembali sekarang kita ganti menekan, teman-teman. Pertahanan dari Minus, bro. Dua gol sudah dibukakan di pertandingan kali ini. Sang kapten kita bermain sangat baik sekali sebagai gelandang serang. Jadi gol. Tendangan keras ke pojok gawang. Terus sekali lagi, bagaimana sebuah skill individual tunjukkan oleh kapten kita, Udin. Berhasil memberikan bola umpan sangat manis sekali kepada Gabigo. 2-0 sementara. Kita normalkan dulu teman-teman strateginya. Safil, Fran, Tavernier. Tavernier coba mengecom bambu. Menit 47. Saat lagi babak pertama akan segera berakhir. Safil, wing, Hausen, wing, shooting, Johat mengamankan bola. Cukup panjang tambahan waktu diberikan yang pertama ini. Kick-off babak kedua. Try. Apakah akan ada perubahan strategi dilakukan oleh Middlesbrough? Alva Semedo, kosong aja Mamat. Tackle yang bersih, Gabriel Barbosa. Mamat, ayo Mat. Mamat dilanggar di titik yang cukup berbahaya. Kartu kuning diberikan oleh wasit. Pelanggaran terhadap Mamat. Kartu kuning untuk De Vrij. De Vrij. Kita lihat tayangan ulang ya. Mamat dijatuhkan. Kita akan berikan kepada Mamat kali ini. Oke Mamat. Bismillah. Mat, shooting Mat, shooting gol, 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 Mamat, gol, 3-0, luar biasa, 3-0 di kandang sendiri. Setelah tadi di awal-awal babak pertama kita kesulitan menghadapi Middlesbrough, teman-teman. Setelah gol dari Minamino, pertandingan terasa dengan senyum semakin lebih mudah. Tendangan bebas dari Mamat. Tiga kosong sementara. Apakah bisa dibalas oleh Middlesbrough? Hasan Balonga. Crossing langsung. Ditangkap dengan mudah oleh Johar. Kevin Babu. Alva Semedo. Udin. Minamino. Berikan kembali kepada Udin. Gabigol. Mamat. Bolanya bisa direbut Udin. Minamino. Gabigol. Mamat. Mat, 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 mat. Belum berhasil kali ini. Yuri Berio counter attack. Ayo Yuri Berio berlari. Yuri Berio. Ayo Riri. Mas Yuri. Fletcher. Dicuri oleh Jadfas. Mamat. Udin. Minamino maksudnya.
Saville. Friend. Daniel Ayala. Tinggal menunggu peluit saja teman-teman. Untuk memastikan. Alhamdulillah teman-teman. 3-0. Sebuah hasil yang fantastis di musim ini. Bagi pasukan Pak Tuman. Bisa membawa timnya lebih cepat. Promosi ke musim depan teman-teman. Promosi ke Premier League. Luar biasa. Anak-anak asuh Pak Tuman bermain di musim ini. Masih ada satu kesempatan kita untuk juara lagi teman-teman. Yaitu di FA Cup. Kita lihat siapakah lawannya di final FA Cup. ...90 menit... pertandingan sudah kita lakukan teman-teman antara Nottingham Forest dengan Middlesbrough teman-teman. Dan bisa dilihat di sini ball possession memang kita kalah jauh 35% berbanding 65%. Namun 3 tendangan dilakukan oleh Nottingham Forest, 3-3-nya menghasilkan gol. Man of the match siapakah kali ini? Gabriel Barbosa menjadi man of the match di pertandingan kali ini. 7 pertandingan tersisa teman-teman, kita berhasil menjadi juara di Skybet Championship. Kita akan next untuk lihat siapakah lawan kita di final FA Cup. Arsenal ternyata teman-teman lawan kita di final FA Cup. Video berikutnya teman-teman, kita akan mainkan pertandingan final FA Cup antara Arsenal menghadapi Nottingham Forest. Siapakah yang akan menjadi juara? Apakah Pak Tuman bisa langsung mempersembahkan 2 gelar juara musim ini untuk Nottingham Forest? Ataukah akan ditaklukkan oleh Arsenal? Saksikan terus hanya di channel Pemain 12. Insya Allah kita akan ketemu lagi teman-teman dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.